gitu ya. Sebelah kanan tuh udah mulai masuk daerah Ciracas, Pasarbo, Keramat Jati dan seterusnya sampai dengan Jakarta Utara ini ya, itu masuk wilayah Aetra. Kemudian sebelah kiri itu masuknya Jagakarsa, Pasar Minggu, kemudian ke kirinya lagi ke Bayoran Lama sampai dengan barat sana, dan ketemunya ada juga di utara di Kamal Muara itu dengan Palijah. Itu kira-kira cara mengcapture-nya. Jadi keluhan yang masuk ke kami itu biasanya bisa kami capture tinggalnya di mana. Misalkan tinggalnya di Kamal Muara, oh berarti ini wilayah Palijah. Betul. Kalau misalkan tinggalnya di mana, di Marunda, oh berarti ini wilayah Aetra. Kira-kira itu teman-teman semua. Dan sampai dengan hari ini cakupan layanan baru 66,09%. Nah, pertanyaan kedua atau dari gambar kedua itu, jadi sebelum saya lanjut teman-teman, bisnis air perpipaan di Indonesia bahkan di dunia itu hanya memiliki 4 spektrum. Spektrum pertama adalah ketersediaan air baku. Air baku itu air yang kemudian atau raw material. Ya. Raw material watersnya dari mana atau air bakunya dari mana. Kemudian nanti di spektrum kedua dia diproduksi di dalam WTP atau IPA atau instalasi pengelolaan air. Kemudian didistribusikan melalui perpipaan, dan terakhir spektrumnya adalah pelayanan yang merupakan domain saya di Pamjaya. Nah teman-teman semua, 4 spektrum bisnis itu atau supply chain itu, yang kemudian raw materialnya atau bahan bakunya itu dari 100% yang ada di Jakarta, yang jumlahnya kurang lebih 22.000 air baku yang masuk ke Jakarta, itu yang warna biru, ya, itu 82%.